Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kama salil ghaisin ajbal kufara nabatuhu summa yahiju fatarah musfaran summa yakunu hutamah wa fil akhirati azabun shadidun wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim hamsan qabla khamsin shababaka qabla haramik wa sihataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla shughlik wa hayataka qabla mautik. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 yang bermaksud, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu permainan, senda gurauan, perhiasan, serta saling berbangga-bangga di antara kamu dalam membanyakkan harta kekayaan dan anak keturunan. Seibarat hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering, kamu lihat warnanya menjadi kuning dan menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, ampunan serta keredaan Allah. Dan ingatlah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu. Hanyalah kesenangan-kesenangan yang memperdayakan. Terima kasih kepada Cikgu Hamizan selaku pengacara majlis. Yang saya mujakan Cikgu Dalman selaku pengerusi surau Al-Huda. Yang saya muliakan Tuan Haji Idris selaku imam. InsyaAllah Tok Najib sebagai ketua kampung, ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan olehnya lagi dapat lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bukan milik kita. Bumi ini bukan milik mak ayah kita. Dan bumi ini bukan milik saudara mara kita. Tetapi bumi ini adalah milik Allah. Kita diberi izin seketika waktu menumpang hidup atas bumi Allah. Bila kata menumpang, sampai masa dan ketikanya kita pasti meninggalkan bumi tempat kita menumpang. Perjalanan hidup kita di dunia ini tidak ubahnya seperti mana kita menaiki kereta api. Semakin jauh kereta api ini berjalan, maka dia menjadi semakin hampir ke destinasi-destinasi yang nak dituju. Semakin jauh kereta api itu berjalan, maka bahan bakarnya menjadi semakin berkurangan.
Sebegitulah usia-usia kita semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin sedikit. Semua kita tahu berdasarkan kepada firman Allah, iktarabalin nasi hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun. Sudah semakin dekat saat-saat perhitungan amal manusia. Semua kita tahu bahawa saat perhitungan amal kita makin lama makin dekat. Tapi sayangnya kata Allah, manusia ni masih lagi leka. Insan, nisyan. Nisyan ni maknanya leka, lupa. Memang sifat manusia itu dipanggil sebagai insan yang pelupa. Yang lebih teruk bila dia lupa tujuan dia datang dekat dunia ni. Kerana kesibukan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun la law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jelas peringatan Allah. Sering berlomba-lomba di antara kamu dalam membanyakkan harta dan anak keturunan, telah melekakan kamu, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang-liang kubur. Dulu kita kerja 55 tahun kita pencin, tambah jadi 56, tambah jadi 58, tambah jadi 60, sekarang khabar-khabar nak 65 pula. Usia dah dekat, tempoh masa dah 60 tahun. Berbaki tiga tahun. Perjalanan jauh, perjalanan panjang, perjalanan sukar, masih belum siap disiapkan bekalan. Amat cantik peringatan yang diingatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Inna dunya qadir tahalat mubilah wa innal akhirati qadir tahalat mubalah. Kata Sayyidina Ali, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya dunia ini berangkat membelakangi kamu. Dunia ini makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh daripada kamu. Tetapi akhirat berangkat mendatangi. Akhirat berangkat mendatangi, makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat dan makin lama makin dekat. Bagi keduanya, kata Sayyidina Ali, ada putera dia. Ada orang yang nak menjadi putera dunia dan ada orang menjadi putera akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, kamu kena jadi putera akhirat. Jangan jadi putera dunia. Kerana hari yang sedang kamu berada ini, kata Sayyidina Ali, adalah hari amal, bukan hari perhitungan. Hari yang sedang kita ada ni, tuan-tuan, adalah hari amal. Kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran. Kita tak jumpa bawa sejadah kita ni duit. 200, 300, 400 tak pernah jumpa duit bawa sejadah kita. Hari yang sedang kita berada ini, kata Sayyidina Ali, adalah hari amal. Bukan hari perhitungan. Tetapi hari esok setelah kamu dimatikan oleh Allah, kata Sayyidina Ali, hari itu adalah hari perhitungan, bukan lagi hari amal. Kita nak semayang, nak baca Quran, nak duduk dalam majlis ilmu, tak ada lagi. Inilah masa kita nak duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis kuliah, dalam majlis tazkirah. Kita mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Kalau ikutkan malam ini saya berada di Parit Haji Baki. Pagi tadi saya berada di Tun Syed Nasir. Malam ini di Parit Haji Baki. Besok pagi di Tangkak, lepas tu saya akan ke Melaka. Daripada Melaka di Parit Pelampung, baik-baik Pelampung tu pula di Tanjung Gading berpusing, tuan. Jadi untuk itu alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersama. Seusia saya menjangkau usia 53 tahun. Inilah kali yang pertama alhamdulillah saya dapat berkuliah di surau yang saya membesar dulu. Saya tidur di surau ni dulu masa kecil-kecil. Tapi dah cantik, indah dah surau ini. Alhamdulillah, tahniah. Sebersih mana surau ini, mudah-mudahan sebersih itulah hati-hati tuan-tuan yang berada dalam surau ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir.
Hanya senya kata Allah orang yang boleh memakmurkan masjid Allah ini, kata Allah, hanyalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari akhirat. Betul? Beriman hari akhirat dia boleh datang. Kerana kita datang masjid dan datang surau ni, tuan-tuan, kita tak jumpa duit bawah sejadah. Paling-paling kuat air TU. Milo jarang jumpa dalam ceramah, dalam kuliah ada air Milo. Paling-paling kuat air TU. Tapi kita datang, orang kata pahala 27 kali ganda, 27 kali ganda ustaz, pahala 27 kali ganda. Kalau duit tuan-tuan RM270 bawah sejadah kita buka, bagaimana agak-agaknya? Penuh orang datang sembahyang. Tapi sebelum saya mulakan ceramah ni tuan-tuan, saya membacakan satu doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika mana dia nak beradab kepada Fir'aun yang zalim, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa. Wahal yang nak disampaikan adalah Fir'aun. Kenapa Nabi Musa berdoa? Kenapa Nabi Musa berdoa? Kalau Nabi Musa yang nak sampaikan ilmu, kena berdoa kepada Allah, minta doa kepada Allah, bagaimana kedudukan Fir'aun? Kalau saya yang berdakwah, yang sampai untuk memberi tazkirah, bukan nak ngajar tuan-tuan, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 55, fazakhir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ambil sempena ayat ini. Lagilah saya kena berdoa. Kalau saya kena berdoa, tuan-tuan yang nak dengar, ibarat air dengan cawan ni tuan-tuan. Kalau cawan ini tuan-tuan tak buka, dia punya tutup. Tuan-tuan curahlah banyak mana air, curahlah. Tapi cawan ni tak buka. Tak buka, tutup dia tadi. Piring dia tak alihkan. Percayalah, air tak akan masuk ke dalam cawan. Sebab itu kita ceramah maulid Nabi itu kan bukan setahun, dua tahun, bukan tiga tahun. Malah berpuluh tahun. Cawan ni kena buka dulu tuan-tuan. Bila buka di kita cawan, kita curah air, barulah air masuk. Begitu juga kita duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, yang pertama di antara perkara yang pertama kita buka ialah hati kita untuk mendengar nasihat. Ad-dinu nasihat, kata Nabi. Agama ni nasihat. Cuma saya kalau berceramah, orang selalu mengatakan, ustaz ceramah ni ngentam orang. Saya kata tak. Dia kata, ya kita tahu ustaz ngentam orang. Saya kata tak, dia kata saya tahu ustaz ngentam orang. Saya kata tak, dia kata kita tahu ustaz ngentam orang. Lama-lama saya kata iyalah saya ngentam orang. Nak ngentam orang ke nak ngentam beruk dalam ceramah tuan? Nak ngentam orang ke ceramah ni nak ngentam beruk agak-agak? Beruk tak payah dihentam, kerana beruk kalau tak pakai tudung jangan hentam beruk, sebab beruk tak masuk neraka. Allah kata yang masuk neraka ni, walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins, jin dan manusia. Maka manusialah yang kita kena betulkan. Cuma tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil limau, tuan-tuan sapu pada tangan tuan-tuan, kalau tangan tuan-tuan tak rasa, tuan-tuan tak luka, tuan-tuan takkan rasa pedihnya limau tadi. Tapi kalau tangan tuan-tuan luka, tuan-tuan akan rasa pedih limau. Bukan sial limau, tapi luka yang ada pada tangan. Macam tu juga dalam majlis ceramah maulid Nabi kan? Kenapa kita mengadakan majlis sambutan maulid Nabi SAW tuan? Ini kita sampai pukul berapa ni ceramah? Pukul 12. Boleh pukul 12? Ha, boleh, alhamdulillah kita tengok sekarang ni tuan-tuan. Ha, insya-Allah ustaz dia tak tidur. Ustaz kita tak bimbang tuan-tuan. Ustaz dia berceramah dia tak tidur. Ha, yang dengar ni kadang-kadang dia meleleh helio dia. Meleleh helio ni tuan-tuan. Memang itulah keadaan dia. Ha, nak cakap macam mana, kita biasanya tengok bola jarang tidur. Jarang bola Johor orang bawa bola nak tembak sampai dekat datang pintu gol Kedah. Tidur tak agak mata? Tak tidur. Tapi bila khutbah jemaat mula, start aja ini ngangguk dia. Tawaduk lagi, tawakat, tawaduk dia punya sedap jatan. Balik aja ceramah, balik aja kuliah. Hari tadi ceramah tak pastilah. Saya tak marah tuan-tuan. Saya hari itu berkuliah dekat Taman Medan, Kuala Lumpur, Petaling Jaya sana tuan-tuan. Tak. Tidur tu penting tak, tapi janganlah sampai sebegitu sekali. Tapi nak buat macam mana? Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam, Allah kata.
Dia membangkitkan kamu pada waktu siang. Dia mengetahui apa yang kamu buat. Ini hebatnya Al-Quran. Hari ini kita berada dalam ramai-ramai ni. Tuan-tuan mengadakan majlis sambutan Mauludin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi orang yang masih berkatakan ini semua bid'ah ni. Peliknya masyarakat kita, tuan. Saya balas nak layan lah, tuan. Orang yang kata begini, kalau nak kira semuanya bid'ah ni tak betul, tuan-tuan, zaman Nabi ketika mana Nabi ngajak agama, orang duduk sekitar Nabi ni, dekat-dekat dengan Nabi ni. Zaman dulu. Zaman sekarang, orang duduk makin jauh. Nanti tuan-tuan kecil hati pula. Duduk makin jauh. Nasib baik ada copong bid'ah ni, tuan-tuan. Dapat juga orang dengar. Kalau tak ada copong, tak pecah tekak ustaz. Kalau nak kira semuanya bid'ah tak betul, saya rajin tanya orang, Nabi Muhammad isteri dia Jawa ke Arab? Melayu ke Jawa? Arab. Kita, isteri kita Melayu. Habislah kita tak ikut Nabi, kena berkahwin dengan Arab. Boleh? Orang perempuan boleh bagi orang lelaki kahwin dengan Arab pula? Boleh. Kalau nak ikutkan, yang baik kita ambil, yang tak baik itu yang kita tolak. Ini benda yang kita kena faham dalam persoalan ni, tak? Kita malah kadang-kadang nak layan. Sebab itu Nabi kata, man arada dunia. Siapa nakkan dunia, kata Nabi, dengan ilmu. Siapa nakkan akhirat dengan ilmu. Semalam saya cakap dekat masjid, tuan-tuan. Masjid Bandar Muak. Saya kata apa? Air ni, dia tak ada hukum. Air ni tak ada hukum. Waktu lahir saya, 27 hari bulan 3, 1966, tak ada hukum. Tak ada hukum. Air ni tak ada hukum. Apa hukum air ni? Tak ada. Kalau air ni kita gunakan untuk minum, alhamdulillah dapat pahala. Tapi kalau air ni kita guna buat simbah orang, dapat dosa. Parang dekat rumah kita tak ada hukum. Kalau parang kita gunakan untuk takik orang, dapat dosa. Kalau kita guna untuk bersih kawasan rumah, dapat pahala. Kita buat majlis sambutan maulid Nabi. Kalau kita buat dalamnya ceramah, kita cerita tentang Nabi, sirah hidup Nabi, perjalanan hidup Nabi, dapatlah pahala. Kalau kita buat sambutan maulid Nabi, kita buat dangdut, reggae-reggae, I just call to say I love you, dosalah dapat kita, tuan. Ini benda yang kita nak faham. Satu yang kedua, tuan-tuan, orang sambut maulid Nabi. Tadi ayat yang saya bacakan kepada tuan-tuan tadi, di mukaddimah tadi. Inilah kehidupan. Nabi datang kepada kita ni, tuan-tuan, bukan dalam tempoh masa. Kalau sekadar nak ngajar sembahyang, nak ngajar puasa, nak ngajar haji, nak ngajar zakat, nak ngajar tentang tuan-tuan pergi haji, cukup Nabi datang sekitar sebulan, dua bulan siap. Tapi kenapa Nabi datang dalam tempoh masa 23 tahun lamanya? Kenapa dia, tuan-tuan? Kenapa Nabi datang dalam keadaan tempoh masa 23 tahun panjangnya? Supaya kata dia, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuh engkau, wahai Muhammad, melainkan nak bawa rahmat baik kepada sekian alam. Hari ini, tuan-tuan, orang tak jadikan Nabi Muhammad contoh ikutan teladan yang baik. Semalam, saya bercakap, tuan-tuan, apa yang Nabi khabarkan akhir-akhir zaman nanti, kata Allah, kamu tengok umat aku ni jadi umat yang sayang sangat lima perkara yang tak sepatut dia sayang. Pagi tadi saya kupaskan tentang kerahnya hati manusia tadi. Hati manusia ni punya kerah ni, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut dalam bab ini. Nabi dah tak ada. Dalam suasana sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, kita tak pernah lupa sejarah lima abu. Nanti kita cerita dalam bab ni satu-satu. Abu yang pertama, nama dia Abu Jahal. Nama sebenar dia Abul Hakam. Nabi-Nabi panggil Abu Jahal. Macam sedap. Translate dalam bahasa Melayu, bapak bodoh. Itu translate dalam bahasa Melayu, bapak bodoh. Kerana dia ni orang yang boleh menghukumkan orang, menghukumkan satu-satu benda, orang minta rujuk dengan dia menghukum. Tapi bodohnya dia, dia menyembah patung-patung berhala. Saat Nabi Muhammad lahir, dia menyembelih 100 ekor unta sebagai tanda sayang Nabi. Sini sembelih berapa ekor lembu? 2 ekor unta. Cikgu, 2 ekor ke 4 ekor unta? Seekor lembu. 2 ekor kambing. 3 ekor kambing. Abu Jahal sembelih 100 ekor unta. Tapi sayang bila Nabi ajak dia kepada Islam, dia orang yang paling kuat menentang Rasulullah.
Tuan-tuan buka dalam surah Al-Qiyamah. Allah sebut 4 kali. Dalam surah Al-Mursalat Allah kata wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu kata Allah bagi orang yang mendustakan. 10 kali Allah sebut tuan-tuan. Boleh buka dalam surah Mursalat. Kenapa celaka? Celaka kenapa celaka? Abu Lahab, Abu Jahal, Allah kata 4 kali celaka. Tabbat yada abi lahabi wa tabma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita baca tiap-tiap kali sembahyang. Celaka, celaka. Kenapa Allah kata celaka kepada Abu Jahal, Abu Lahab? Kerana Abu Jahal, bila Nabi bacakan kepadanya Al-Quran, tuan-tuan, Nabi bacakan padanya Quran, dia sumbat telinga dia dengan kapah ni. Dia balik kat kaum dia. Cilakalah kamu kata Allah, maka cilaka sekali lagi, cilaka, maka cilakalah. 4 kali cilaka dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Qiyamah ni kalau tuan-tuan buka, bacalah tuan-tuan. Tak banyak sekali bacalah. Hebatnya Allah Ta'ala menceritakan tentang suasana hari kiamat. Orang yang nak mati pada ketika itu tuan-tuan, dia kata apa? Sampai kaki dia bertaut di antara betis kiri dengan betis kanan ni. Bila Allah kata nyawa telah sampai ke kerongkong, dia kata, siapa lagi dapat selamatkan kamu, kata Allah. Mereka tahu itulah detik perpisahan. Bertaut di antara betis kiri dengan betis kanan. Kalau tuan-tuan sembelih ayam, tengok kaki ayam tu begini. Lembu kaki dia begini. Saat itu tuan-tuan, saat yang paling sakit untuk menghadapi keadaan maut. Yang kita tetap akan mati. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a baydakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Allah kata demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepadaku, kata Allah. Ini yang Nabi ajar tuan-tuan. Nabi ajar tentang hidup kat dunia. Ada lagi satu kehidupan akhirat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ini kita kena faham. Hari kata Allah bila mana seorang sama sekali takkan berdaya upaya nak tolong, nak bantu orang lain. Allah sebut dalam Quran. Nabi dah tak ada, yang ada kitab Quran bagi kita tuan-tuan menjadi panduan pedoman untuk hidup dan kehidupan kita. Mati. Demi sesungguhnya kata Allah, kamu tetap akan datang kepadaku pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Seorang-seorang, kata Nabi. Dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang aku dah bagi masa kat dunia. Cuba tuan-tuan tengok. Ayah saya meninggal dunia, habis semua ditinggalkan. Mak saya meninggal dunia, habis ditinggalkan. Abang saya pergi meninggalkan dunia, habis semua ditinggalkan. Mana tuan-tuan tengok ada orang mati bawa balik tuan-tuan duit, duit buku cek 4 keping ada. Buku bank berapa bawa keping. Jawatan mana? Bila mati dimandikan, dikafankan, disemayangkan, dikebumikan. Tuan-tuan ada dengar orang jalan bakariah dikelangitkan. Ada dengar? Dah kelangit ke belum? Dah kelangit ke belum? Tak ada. Semuanya ke bumi. Sebab itu Allah tak suka orang sombong. Inna Allah ala yu'ibbu man kana muhtalan fakhura. Allah tak suka orang sombong. Allah yang bangga diri. Allah tak suka. Allah tak suka. Jangan jadi orang sombong. Ini cerita-cerita Al-Quran tuan-tuan yang Nabi datang kepada kita nak mengajar berkaitan dengan kehidupan. Hidup tadi Nabi kata 5 dalam Quran surah Adid ayat 50 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. 5. Jadi balik kepada persoalan tadi tuan-tuan. Abu Jahal, Abu Lahab, dia semelih tadi 100 ekor. Tapi bila Nabi ajak dia kembali Islam, dia tentang. Nabi baca Quran dia balik, dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar pun tuan-tuan. Dia tak nak dengar. Saya minta mak cakap tuan-tuan. Saya rajin bercakap dengan orang. Nak marah, marahlah. Semalam saya cakap dekat Masjid Jamik Parit Jawa tuan-tuan. Bila sampai sahaja kuliah, sampai aja tazkirah, saya kata kalau zaman Abu Jahal, Abu Lahab dia sumbat kapah dekat telinga. Dia jalan balik tak nak dengar. Zaman sekarang, orang tolak stand motor tu pakai tangan. Biar tak bunyi, tolak lebih kurang 50 meter, 60 meter start. Tak hidup pula enjin motor tadi. Celakanya motor. Tujuan sama, tak nak dengar. Skill aja berbeda tuan-tuan.
Kaedah ada cara yang tak sama tu yang berlaku hari ni, tuan-tuan. Ni masalah masyarakat kita. Abu Lahab, tuan-tuan, Allah umban masuk neraka. Abu yang kedua, tuan-tuan, nama dia Abu Lahab, Abu Ja'al tadi. Yang kedua, Abu Lahab. Bila Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, Abu Lahab ketuk tiap-tiap rumah. Beritahu Muhammad lahir. Muhammad lahir. Kan kita dengar khutbah Jumaat 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, Abu Lahab direngankan seksanya pada hari Isnin. Dia beri gelaran kepada Nabi Muhammad, Muhammad Al-Amin. Ketika belum kenabian Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Dajang dia datang bawa kepada dia, tuan-tuan, marilah wahai bapa saudaraku, kalau aku nak cakap dengan kamu satu benda ni, kamu percaya tak wahai bapa saudaraku, kata dia, kamu percaya tak aku cakap ni? Kata dia, kamu nak cakap apa? Dia kata, kalau aku beritahu kepada kamu, seberang bukit sana ada sepasukan tentera lengkap bersenjata nak memerangi kamu, kamu percaya tak wahai bapa saudaraku? Kata Abu Lahab, aku percaya. Kerana seumur hidup engkau tak pernah bercakap bohong. Walaupun sekali kamu tak pernah cakap bohong, wahai Muhammad. Nabi kata, kalau aku beritahu kepada kamu, Tuhan aku, Tuhan kamu, Allah Tuhan yang satu, yang takbir 7 petala langit, 7 petala bumi ni, kamu percaya tak? Nak makan ni, baca bismillah, sebut nama Allah, kamu nak tak? Abu Lahab sing-sing lengan dia, tuan-tuan, sing-sing lengan dia. Silaka kau ni wahai Muhammad, untuk ini kamu ajak kami wahai Muhammad, untuk ini. Ni Abu Lahab. Allah kata apa? Tabat yada Abi Lahab wa tabma agna an umalu wa ma kasab. Jadi jangan jadi macam Abu Lahab. Jangan jadi macam Abu Lahab, tuan-tuan. Saat Nabi lahir, dia sayang, dia suka Nabi, tapi bila Nabi ajak Islam, ajak kembali kepada agama, wa tasimu bi ablillahi jami'ah wa la tafarraqu, ajak pegang kepada agama, dia tak nak. Ini Abu Talib, Abu Lahab. Sehingga Allah kata Abu Lahab ni masuk neraka. Abu yang ketiga, tuan-tuan, Abu Talib. Tuan-tuan pun tahu sejarah Abu Talib. Bagaimana Abu Talib ni, tuan-tuan? Saya ingat sejarah bila Abu Jahal, Abu Lahab datang jumpa Nabi, wahai Muhammad, kami boleh terima Islam yang kamu bawa ni, wahai Muhammad. Kami boleh terima Islam yang kamu bawa, wahai Muhammad, dengan syarat kamu belah bulan itu jadi dua, wahai Muhammad. Bawa turun ke bawah. Kalau kamu boleh belah bulan jadi dua, bawa turun ke bawah. Kami terima Islam yang kamu bawa, wahai Muhammad. Nabi angkat tangan, tuan-tuan. Doa sungguh-sungguh. Udo'o ni astajib lakum. Nabi minta sungguh-sungguh. Orang kita bila berdoa tentang gini. Amin, amin. Bak salam cukup, tuan-tuan. Islam ajar, Nabi ajar, wa idzah uyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in asibah. Quran ajar, bila orang beri salam kepada kamu dengan satu salam, maka jawab salam dengan salam yang lebih baik. Orang Melayu kalau salam, tuan-tuan, out of service. Memang biasanya dia salam mata di kelain. Mata kelain kurang hajar rupanya. Adab salam, mata, pandang mata, tuan-tuan, barulah timbul kemesraan, baru timbul mesra kita. Ni berpuluh tahun, salam mata ke lain, tak nak tengok muka orang. Ini Islam tak ajar. Islam mana ajar, tuan? Islam tak ajar kita gitu. Islam ajar kita bila salam ni pandang muka orang. Jawab dengan salam yang lebih baik. Bila jawab tu, assalamualaikum, waalaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengar pun sedap, mata pandang, ini... Tak mahu cakap lah. Inilah kita. Nabi kata, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi ada seorang perempuan daripada Shah Alam, Puan Zurina, telefon saya. Kan? Alam Mega, orang Alam Mega. Telefon saya, ustaz, nak tanya sikit, ustaz. Dia telefon dalam keadaan tanya soalan, tuan-tuan. Alhamdulillah, boleh faham bahasa. Beri salam dengan salam. Itu dalam bab salam. Nabi kata, kalau kamu sayang, kul in kuntum tu'ibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sayang Allah, cinta Allah, ikut aku. Nabi kata ikut dia. Orang Melayu, Nabi suruh simpan janggut. Bulu ketiak, Nabi suruh cabut. Orang Melayu yang disimpan apa?
Bulu ketiak yang 13 depa panjangnya tuan-tuan. Janggut dia buang bersih kadang-kadang. Ini perangai orang Melayu tuan-tuan. Nabi tinggalkan Quran. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab datang jumpa Nabi. Wahai Muhammad, kami boleh terima Islam yang kamu bawa, wahai Muhammad. Dengan syarat, kata dia, kamu kena buat apa yang kami nak, bukan apa yang kamu nak, wahai Muhammad. Dia pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri. Nak suruh Muhammad ni buat apa? Apa kita nak suruh Muhammad buat ni? Akhirnya dipendekkan cerita tuan-tuan, dia nampak bulan. Dia kata, kalau betul kau ni Nabi, kau ni Rasul, wahai Muhammad, sila belah bulan itu jadi dua, bawa turun ke bawah. Kami beriman kepada ajaran yang kamu bawa, wahai Muhammad. Nabi doa, tuan-tuan. Minta sungguh-sungguh kepada Allah, bulan terbelah dua. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Quran kata, kita baca setiap malam Jumaat dalam surah Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, kami tutup mulut mereka, lalu berkata tangan dia apa yang dia buat. Dalam ayat 21 surah Fusilat mengatakan, kulit manusia besok akan jadi saksi kepada apa yang dibuat kat dunia ni tadi. Ada orang jumpa saya, ustaz, biar cakap relevan lah sikit. Kulit dia mana ada lidah? Dia macam mana nak bercakap, ustaz? Ini Quran tuan-tuan. Subhanallah ima fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini Quran tuan-tuan. Allah kata bertasbih kepada Allah, segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi. Allah kata batu bertasbih, manusia bertasbih, pokok bertasbih. Orang kata, macam mana batu nak bertasbih, dia tak ada lidah? Macam mana kulit kita nak cakap, dia tak ada lidah? Tuan-tuan tengok sekarang, tuan-tuan pergi kedai kereta Proton X70, Proton 70, X70 bercakap tuan-tuan. Hai Proton, hai. Ha, jangan buat main tuan-tuan. Proton kita panggil jawab. Orang kita panggil ayat ala salah, tak reti jawab. Nabi semayang atas pelepah tamah. Pelepah tamah usang, dialihkan pelepah tamah. Menangis pelepah tamah. Sama sekarang orang boleh tergamak hati kalau Nabi Muhammad tak ngaku saya umat, tak kisah saya. Jangan pemimpin tak ngaku saya rakyat. Mana kerah hati ni kita? Nabi doa kepada Allah. Bila mereka minta bulan belah dua, kalau kamu hebat wahai Muhammad, Nabi minta, innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah dia tadi. Bulan terbelah dua tuan-tuan. Asbabu nuzul ayat ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, mengesahkan Nabi cakap dengan golongan musyrikin, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan hari ni kat dunia, nanti kamu akan dibangkitkan, akan dibalas tiap perbuatan kamu. Bangun seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Dia bawa cangkul, dia gali, bawa depan Nabi, dia gali lubang kubur manusia yang dah mati ratusan puluhan tahun lamanya. Sampai jumpa tulang belulang ni tuan-tuan, dia bawa depan Nabi ni. Tulang belulang ni dipatah-patahkan depan Nabi. Dihempas tulang ni depan Nabi. Diramah abuk tulang. Jatuh berserak depan muka Nabi. Bukan Nabi minta upah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, ada 3-4 ayat yang Allah kata dalam surah Yasin, dalam surah Hud. Kan? 2-3 surah yang mengatakan, ikutlah orang yang ajak orang kepada agama yang tidak minta kepada sebarang upah. Nabi ajak orang kepada agama, tuan-tuan, Nabi tak pernah minta upah, wa'imah 10 sen. Tapi Nabi Muhammad dibenci, dibaling dengan batu, tuan-tuan, meleleh darah sampai ke tumit. Nabi Nuh alaihi salam ajak orang kepada agama, tuan-tuan, sembah Allah, jangan sembah patung, buat baik. 1000 tahun, 850 tahun dia berdakwah, yang beriman hanya sekitar lebih kurang 85 orang. Nabi Nuh tak minta upah. Nabi Nuh tak minta upah sepuluh sen pun. Tapi orang tak suka.
Inilah yang berlaku hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok. Sebab itu saya kata banyak pengajaran kalau nak diceramah sampai pukul 12 tak habis. Pucuk pentingnya tuan-tuan, kita beramal tak beramal. Dia pempaskan tulang, habuk tu diramah, jatuh berserak depan mata Nabi Muhammad. Tuhan kamu berkuasa, kena hidupkan balik. Maka turun ayat Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nabi doa, bulan ini terbelah dua tuan-tuan. Bulan ini terbelah dua. Depan mata kepala mereka tengok bulan terbelah dua. Dia heran tuan-tuan, macam mana bulan boleh terbelah dua ni? Mengecil, 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 separuh bulan masuk dalam lengan jubah Nabi sebelah kanan. Separuh lagi masuk dalam jubah Nabi sebelah kiri. Abu Jahal, Abu Lahab tengok dengan biji mata kepala dia. Hai, kalau zaman Nabi Musa tuan-tuan, tongkat tu boleh dipukul menjadi jambatan, boleh jadi, boleh lalui. Kan? Duh. Sekarang zaman Nabi Muhammad, kitab Quran. Mujizat terbesar. Bila naik bulan tu besar-besar, semua tengok. Besar-besar, besar-besar balik bercantum jadi bulan. Mereka kata, wahai Muhammad, selama ini sebenarnya kami beragak-agak sahaja. Kamu ini seorang ahli sihir, rupanya kamu seorang. Memang seorang ahli sihir yang hebat. Ini manusia tuan. Jangan salahkan manusia. Batang muka dia manusia ni bukan letak dia kat sini tuan. Bukan letak manusia ni pada kekuatan dia. Tapi letak manusia ni dekat sini tuan-tuan. Kalau iman dia kuat tuan-tuan, dia macam mana dia mulia. Nabi kata dalam hadis Nabi, ya bani Adam, in salah adinukum, salah adamukum, salah amalukum, wa in fasada dinukum. Kalau agama kau baik, darah kau baik, daging kau baik, maka perbuatan kau baik. Wa in fasada dinukum, kalau agama kau buruk, pengetahuan agama tak ada, darah kau buruk, daging kau buruk, maka perbuatan kau juga jadi buruk. Bukan letak pada muka. Abu yang keempat, nama dia tuan-tuan, Abu Lahab, Abu Talib. Abu Talib sayang Nabi, jaga Nabi, didik Nabi, asuh Nabi dalam tempoh masa yang panjang. Tapi sayangnya Abu Talib tuan-tuan mati masuk neraka, menerima seksaan neraka yang paling ringan, pakai terompah dari neraka mendidih menggelegak otak dia. Kerana Abu Talib hanya sayang batang tubuh Nabi, tak sayang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa Nabi Muhammad datang tadi saya kata sekadar 23 tahun? Kenapa Nabi tak datang seminggu? Kalau nak ajar sembahyang, seminggu cukup. Kalau Nabi datang nak ajar kita puasa, dua minggu cukup. Kalau Nabi nak ajar kita tentang haji, sebulan cukup. Kenapa Nabi datang dalam tempoh masa 23 tahun? Panjang. Di situlah nak fahamkan kita tuan-tuan, pada diri Nabi ini tadi tuan-tuan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Contoh akhlak, kalau cerita sebagai seorang sahabat terbaik, Nabi Muhammad contoh seorang sahabat terbaik. Kalau kita cerita sebagai seorang suami terbaik, Nabi Muhammad merupakan seorang suami yang terbaik. Jadikan dia sebagai contoh. Kalau kita cerita sebagai seorang bapa terbaik, Nabi Muhammad bapa terbaik. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mayang kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang, kata Nabi. Nabi sembahyang dulu, sahabat tengok, anak-anak tengok. Kalau kita hari ni, bapa suruh anak pergi masjid, pergi masjid, mat, pergi masjid, bapa tak pergi, apa jadi agak-agak? Bapa cakap dengan anak, merokok merosakkan kesihatan. Bapa rokok tak lepas. Macam mana nak cerita tuan? Kalau nak cerita sebagai seorang suami terbaik, bapa mertua terbaik, Nabi Muhammad contoh bapa mertua terbaik. Kalau cerita seorang pemimpin terbaik tuan-tuan, Nabi Muhammad lah merupakan contoh teladan pemimpin yang terbaik. Bukan yang lain-lain. Nabi Muhammad contoh pemimpin yang terbaik. Jahit kasut dia sendiri tuan-tuan. Bagaimana dia? Bagaimana kalau kita nak ceritakan? Kita berterima kasihlah tuan, berkat usaha kita, usaha gigih Nabi. Abu Talib yang duduk bersama dengan Nabi tak dapat Islam. Abu Jahal tak dapat Islam. Abu Lahab tak dapat Islam. Kita yang tak pernah jumpa Nabi tuan-tuan, kita dapat Islam.
Orang tanya saya, apa kelebihan Islam Ustaz? La ilaha illallah. Dia tak tahu apa lebihnya Islam. Saya nak tanya tuan-tuan. Dua hari lepas saya berceramah dekat Sempang Bukit, dekat apa tadi, Pek Sulung tuan-tuan. Dalam ceramah saya tu ada seorang berumur sekitar lebih kurang 69 tahun. Lalu saya kata, Tuan Haji, saya nak tanya Haji satu soalan aja, boleh tak? Dia kata, boleh Ustaz. Seusia Haji dah 69 tahun ni, saya kata, cuba Haji beritahu kepada saya, nikmat dunia ni yang paling sedap apa Tuan Haji pernah rasa? Dia tak boleh jawab. Banyak Ustaz. Banyak tu apa dia? Tapi banyak Ustaz. Yelah, apa dia? Saya nak satu je. Apa dia Haji? Apa dia? Banyak, tapi lelah. Tanya pula penghulu. Penghulu pun ada. Tanya penghulu. Penghulu nikmat dunia. Penghulu umur berapa? 58 tahun Ustaz. Boleh tanya satu soalan? 58 tahun ni Haji, apa nikmat dunia yang paling sedap Tuan Haji pernah rasa? Dia kata makan. Sampai mana sedap makan Haji? Illa qalil. Illa mata'ul gurur. Kesenangan yang menipu. Sekejap sahaja tuan-tuan, sampai sini arah ni aja. Arah ni aja. Inilah dunia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok buat perhitungan, cikgu umur dah berapa cikgu? 72. Apa umur yang paling sedap? Nikmat yang paling sedap 72 tahun ni. Apa dia? Wa mal hayatud dunya illa qalil. Hidup dunia ni kata Allah. Allah ajar kita sekejap aja. Pendek. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nak berhenti azan? Berhenti azan insya-Allah. Siapa yang azan? Okay, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Sebab itu dalam suasana sambut Maulid Nabi,
Saya selalu bawa orang berfikir, kita nak jadi Abu mana satu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Bakar. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad ni saya kata tadi, dia lahir bukan tempoh sebulan, bukan dua bulan, bukan setahun. Tapi Nabi Muhammad bawa Islam ni tuan-tuan selama 23 tahun lebih kurang. Di situ nak jadi contoh teladan yang baik. Bukan sekadar kita mengadakan majlis sambutan maulid Nabi. Kalau kita buka dalam kitab berzanji yang kita selalu baca, Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Kita baca dalam kitab berzanji tu, dia kata apa? Lahir Nabi padam api di negeri sembahan orang Majusi yang nyala ratusan ribu tahun tak pernah padam, padam. Runtuh istana Kaisar, tak pernah runtuh, runtuh tersembam ke bumi. Apa makna dia? Lahir Nabi membawa kepada hancurnya kemaksiatan. Sekarang 63 tahun tuan-tuan kita sambut maulid Nabi. Cuba tuan-tuan tengok masjid dan surau, masih ramai orang ke makin sedikit orang? Cuba tuan-tuan tengok hari ni, tengok bola, usia kita yang macam ni, mana sedap tengok bola dengan dengar ceramah. Kalau ibarat tanah, saya kata tuan-tuan, kita ada 63 ekar tanah. 62 ekar dah guna, tinggal 1 ekar je lagi. Masih lagi leka dengan kehidupan seronok lagi nak tengok bola. Masih lagi leka dengan keseronokan ramai kiri kanan kita yang telah pergi meninggalkan dunia. Kita tak mengambil itibar pengajaran. Sayanglah kita kadang-kadang kata almarhum ni Aziz, nikmat manusia ni kadang-kadang perangai dia lebih teruk daripada lembu. Lembu ni kalau kawan dia mati kena sembelih, dia duduk sebelah kunyah rumput. Kadang-kadang lembu ni, kita kawan kita mati, kita duduk fikir kenduri 7 hari agaknya ni. Minta-minta hari ke-8 besok mati seorang lagi. Mati lagi 14 hari kita dapat makan perih. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati nak uji tuan-tuan. Memang akan mati. Kata Allah, kamu tinggalkan apa yang aku bagi. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum allazi naz'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Allah kata, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepadaku, kamu mesti akan datang kepadaku pada hari kiamat nanti, kata Allah, dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku bagi masa kat dunia. Cuba tuan-tuan tengok, ayah saya meninggal, apa dia bawa masuk kubur? Haji Hussein, Imam Hussein, dengarnya meninggal dunia, saya tak sempat tuan-tuan, meninggal dunia, apa yang dia bawa masuk kubur? Apa lagi? Haji Resat tadi, saudara Zakariah beritahu, Haji Resat meninggal dunia, apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa masuk kubur? Cuba tuan-tuan tengok, kita ni kadang-kadang pelik manusia tu tuan-tuan. Apa yang Nabi katakan, akhir zaman umat aku ni sayang lima benda yang tak sepatut dia sayang, tapi dia benci kepada lima benda yang sepatut dia sayang, kata Nabi. Kejap lagi saya kupas. Kan? Satu hari Nabi datang. Kalau cerita sebagai seorang bapa, Nabi bapa terbaik. Dia datang berkunjung rumah anaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Fatimah ni sedang kisar gandum, kisar gandum, kisar gandum. Sambil Fatimah ni kisar, dia menangis. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Kasyaful Asrar, bab yang akhir sekali bab itu. Sambil dia kisar, dia menangis. Sambil dia kisar, dia menangis. Maka Nabi kata pada Fatimah, anakku Fatimah Az-Zahra, Allah tak jadikan mata kamu ni untuk menangis. Kenapa kamu nangis wahai anakku Fatimah Az-Zahra? Kata Fatimah, ayah, aku menangis ni kerana rasa penat bekerja. Aku nangis ni kerana penat bekerja. Saya nak tanyalah tuan-tuan, seperti mana tempat lain saya tanya tuan-tuan. Biasa saya akan soal 5 soalan. Kalau tuan-tuan nak jawab pun boleh, tak nak jawab pun I don't care, I tell you. I don't care. Soalan yang pertama saya nak tanya kat sini, siapa yang nak mati angkat tangan? Haji Deris nak mati? Tak nak. Haji Yatib lagi tak nak mati. Siapa nak mati angkat tangan? Soalan pertama, semua tak nak eh. Siapa nak masuk syurga angkat tangan?
Angkat kena. Ada dah tengok muka yang tak nak masuk syurga. Haji tak nak masuk ke? Siapa nak masuk syurga angkat tangan, angkat tinggi-tinggi. Alhamdulillah ramai nak masuk syurga. Siapa nak mati angkat tangan? Aku pelik pula hari ni. Nak masuk syurga tapi tak nak mati. Nak masuk syurga kena mati dulu baru masuk syurga. Soalan yang ketiga, siapa yang nak ini jawapan jawab. Isteri dia mati angkat tangan? Angkat tangan. Siapa nak bini dia mati? Pak Yah nak angkat. Siapa nak angkat? Siapa nak bini dia mati angkat tangan? Angkat. Ada seorang angkat. Seorang pun tak nak bini mati. Tuan-tuan sayang dengan bini tuan-tuan kan? Sayang kan? Solap. Siapa yang nak suami dia mati? Tolong angkat tangan. Ada berani? Tak berani. Kenapa? Tuan-tuan sayang dengan laki tuan-tuan. Betul? Betul tak betul? Betul tak betul? Tapi tuan-tuan jangan lupa, suatu hari isteri tuan-tuan akan berpisah juga dengan tuan-tuan. You must believe what I talking about. Suatu hari tuan-tuan mesti berpisah. Sama ada isteri mati dulu atau suami mati dulu, pasti akan berpisah punya. Perpisahan yang sementara. Kalau pisah yang sekejap tak nak tuan-tuan, dekat dunia tak nak pisah, agak-agak perpisahan akhirat nak minta tak? Kalau tak nak, bergeraklah seiringan. Suami pergi masjid, isteri tukang sikat baju, sokok sikat gosok baju. Suami pergi masjid, ini yang hari ni banyak berlaku. Bini pergi, suami pergi masjid, bini pergi basuh lemak. Ini yang berlaku hari ni tuan-tuan. Akhirnya ramai, tak ramai orang pergi masjid. Makna tuan-tuan tak nak berpisah kat dunia akhirat lagi, tak nak pisah. Nabi kata, kenapa kamu nangis ni Fatimah? Kenapa kamu nangis? Fatimah kata, aku ni penat. Ya Allah, wahai suami ayahku, aku penat bekerja. Suami aku tak tolong aku buat kerja. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia sibuk berperang. Fisabilillah, berjuang untuk memenangkan agama Allah. Maka kata Nabi, baiklah Fatimah. Nanti kalau aku jumpa, aku pesan dengan anakku, dengan Ali, supaya dicarikan aku, kamu seorang khadam atau dia sendiri bantu aku kamu buat kerja. Baik, Nabi pun pegang batu kisaran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pusing batu kisaran tadi. Masa tu Nabi cakap dengan Fatimah. Hei Fatimah, anakku Fatimah Az-Zahra, kamu kena ketahui bahawa setiap perbuatan yang kamu buat atas dunia ni, wahai Fatimah, setiap daripada kamu yang menjahit pakaian suami kamu, Allah bagi pahala sebesar-besar pahala. Setiap daripada kamu yang menyediakan makanan, menyiapkan pakaian, mengandung anak suami kamu, Allah bagi pahala seakan-akan dia berperang pada jalan agama Allah. Setiap daripada kamu, kata Nabi, yang dia kata mati melahirkan anak, Allah bagi pahala syahid dunia. Orang Melayu pula kata orang Melayu mati beranak jadi puntianak. Punya berangai, buruknya berangai Melayu. Ha, ni tuan-tuan. Setiap daripada kamu yang sikat rambut suami. Ulang sekali lagi. Setiap daripada kamu yang sikat rambut suami. Ulang sekali lagi. Kalau tak ingat juga memang pekak lah tuan-tuan. Setiap daripada kamu yang sikat rambut suami. Kata dia. Setiap sehelai rambut Allah bagi satu kebaikan. Dan hapuskan satu kejahatan. Boleh tak malam ni? Balik ni sekarang, jangan balik terus. Beli sikat 10 dozin. Beri kepada bini. Tengok bini sikat tak? Bini sikat tak agak-agak? Inilah orang kita Melayu tuan-tuan. Tapi ada ilmu, tapi tak beramal dengan ilmunya tadi. Nabi balik, Nabi pusing. Bismillahirrahmanirrahim, pusing. Bila pusing, batu ni terus berpusing. Sambil dia berpusing, dia berzikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sekarang, kalau zaman sekarang kita tuan-tuan. Tadi orang datang kat sekolah tadi tuan-tuan. Kira menyerang cikgu juga. Aku tengok aja perangai dia. Malah nak cakap. Buang masa. Kata orang Jawa, waste time. Why waste time? Saya cakap. Kita nak ngajar anak dia begini. Nak tak suka hati. Nak tak nak dah. I don't care. Bukan kita rugi sangat kan. Balik persoalan tadi. Kita hari dia ada. Macam saya cakap lah. Hari ni kalau bapak nak enjut anak. Cakap tu terang lah tuan-tuan. Tengok bola. Dengan dengar kuliah, mana sedap? Tengok bola dengan dengar kuliah, mana sedap tuan-tuan? Saya nak tanya tuan, tengok bola dengan dengar kuliah ni mana sedap?
Saya tak percaya tak ada orang tengok kuliah lagi sedap. Tengok bola lagi sedap, tuan. Wahai orang tengok bola ni macam tak berapa cerdik. Betul, tuan. Dia main bola, dia sepak. Dia kejar macam nak mati. Patut dah kejar tangkap lah. Dia sepak lagi jauh. Kejar lagi macam nak mati. Tak sempat, sepak lagi. Kejar lagi, sepak lagi. Penjaga gol lagi tak berapa cerdik. Nak tangkap bola, beri orang pijak-pijak. Tahan juga. Dan dia dapat tangkap bola. Dah dapat, patut pegang lah. Kau sepak jauh-jauh nak buat apa? Ini tak percaya cakap saya. Balik sekarang, balik sekarang. Suruh Haji Deris ambil kasut baling. Ramai-ramai kejar. Baling lagi sampai sempang empat. Tengok. Inilah kehidupan. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahwun wazinatu watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad kama salil ghaisin a'jabal kufara nabatu summa yahiju fatarah musfaran summa yakunu utama wa fil akhirati azabun syadidun wa mangfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Hebat di Quran. Ketahuilah kamu, Allah kata, kehidupan di dunia ni, kata Allah, hanyalah sekadar satu permainan. Main-main. Kenapa dikatakan main-main? Benda yang tuan-tuan buat berulang-ulang. Lapar, bangun pagi, makan. Dah makan, buang. Lapar, sarapan pagi, minum air. Dah minum, buang. Tengah hari kita kerja. Tengah hari, makan lagi. Dah makan, buang lagi. Minum air, buang lagi. Petang kita kerja, malam kita balik, makan lagi, buang lagi. Tidur, bangun besok pagi, itu juga. Hari-hari yang kita buat ni, sama aja tuan-tuan. Berulang 60 tahun, 70 tahun, berulang-ulang. Betul tak betul ya? Itu main. Satu permainan. Dua, kata Nabi, senda gurau. Bersurau senda, bergurau senda, bergurau senda, bergurau senda. Antara suami isteri. Tiga, kata Nabi, perhiasan. Orang letak perhiasan. Kalau di Malaysia, kalau kereta tak ada spot rim, macam tak boleh jalan. Punya pentingnya spot rim di Malaysia. Kalau tak ada spot rim, macam tak boleh jalan. Rumah kita tengok perhiasan. Orang perempuan cuba tengok perhiasan ni. Kadang-kadang bunga kat atas, kadang-kadang bunga kat sini, kadang-kadang bunga kat sini. Tuan-tuan, tengok-tengok, cuba tuan-tuan tengok Haji Deris pakai serban. Nampak tak serban? Kenapa orang perempuan balik terding? Dia tarik ni tuan-tuan, dia letak tudung ni, kadang-kadang disemat biawak kat atas ni. Kadang-kadang disemat bunga kat atas ni. Kadang-kadang dilingkap kat atas ni. Cuba tengok ramai-ramai ada. Letak bunga kat atas ni. Kenapa? Perhiasan. Supaya apa? Dia tak tanggal. Dia tak gugur. Haji Deris pakai serban. Dia belitkan serban. Dia mesti matikan serban. Bila matikan, kenapa dimatikan? Supaya serban ini tak terburai. Tuan-tuan bela lembu, bela kambing, ikat tali dekat leher. Tali dia tuan-tuan mesti ikat dekat tiang. Kalau tali tak ikat dekat tiang, tuan-tuan pesan dengan lembu, bu, 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 oh bu, 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 aku pesan dengan kau, jangan makan rumput orang, berdosa kau. Agak-agak dia makan tak? Makan tak? Dia makan, kambing pun makan. Serban tuan-tuan maklid kena matikan. Tulekung mesti matikan. Perahu mesti ikat dekat tiang, baru dia tak hanyut. Binatang mesti ikat kat pokok, baru dia tak makan pucuk ubi orang. Kalau lembu diikat, kambing diikat, kerbau diikat, perahu diikat, manusia ikat tak tuan? Manusia diikat tak? Ikat. Manusia diikat dengan agama. Ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka. Inilah pentingnya agama yang Nabi Muhammad bawa. Bila hidup tak diikat dengan agama, pahala, dosa, syurga, neraka, apa jadi? Ikat dengan agama. Igal tu agama. Igal tu diikat tu, supaya tak terburai. Ni datangnya Nabi supaya jadi baik. Supaya kita ikut Nabi jadi baik. Jangan asat, jangan fitnah dan sebagainya. Tengok ajaran Nabi tuan-tuan. Saya buat kursus baru ni tuan-tuan. Dua hari lepas, tiga hari lepas. Kursus sembelian binatang. Anak murid tanya. Tak tanya apa? Anak murid tanya, boleh tak ustaz kita sembelih lembu pakai chainsaw ustaz? Pakai chainsaw ni boleh tak ustaz? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuh kau wahai wab. Melainkan nak bawa rahmat, kebaikan sekian. Lembu pun dapat. Saya kata kalau ikut dalam kitab Metal Abadrin, segala alat yang boleh memutuskan alkum dan merih boleh digunakan untuk buat menyembelih. Maknanya cengsor bolehlah. Yang tak boleh, gigi, kuku dan tulang.
Cengso bolehlah. Tapi saya kata sebelum saya cengso leher lembu, cuba kau baring aku cengso dulu leher kau. Nak terasa. Tak boleh. Yang tak boleh, gigi, kuku dan tulang. Orang tanya, pelajar tanya, kenapa gigi, kuku dan tulang tak boleh pakai Ustaz bahasa boleh? Kawan lain nyambut, tak tumpul lah. Sebab tu tak boleh, dia tumpul. Bukan tumpul, cuba kau baring aku gigit leher kau putus tak? Bukan tumpul, sebab gigi, kuku dan tulang mengandungi bisa. Bila bisa menyebelih binatang ni, menyeksa binatang, Islam tak bagi. Ini cantiknya Islam, tuan-tuan. Orang tak pernah kaji Islam. Daripada masuk tandas, keluar tandas, semuanya Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan. Nak berak, nak kentut pun, tuan-tuan, semua ada hukum. Apatah lagi berpolitik, tuan-tuan, bernegara, mentadbir negara, semuanya ada hukum. Bukan senang-senang. Saya baca tadi, tuan-tuan, saya sampai sebut dekat Jalan Bakarian. Saya sebut betul tadi dekat surau Pahit, jalan dekat rumah Tuan Haji Syukur tadi. Ramai perempuan, lebih kurang 200 orang, tuan-tuan. Lebih kurang 200 orang perempuan. Lelaki biasalah, spesies yang hampir pupus, adalah lebih kurang 60 orang agaknya, dekat rumah Tuan Haji Syukur kat seberang. Saya kata apa? Berdasarkan kepada hadis Nabi yang saya belajar, dia kata 5 perkara kalau umat Muhammad buat, ditimpakan baginya bala segera. Di antaranya yang pertama, kalau umat Muhammad ini, kata dia, zina berlaku berluah luasa, tak ada lagi orang nak tegah, maka ditimpakan bala baginya penyakit ta'an, penyakit yang berbahaya, yang tidak ada ubat, AIDS dan sebagainya. Dua, kalau sekiranya umat Muhammad mula menipu dalam timbangan seperti mana yang dibuat oleh umat Nabi Syu'ab, maka ditimpa, dijadikan pemimpin dia zalim dan dia susah nak mendapat rezeki. Nak dapat rezeki ni payah nak dapat rezeki. Yang ketiga, jika umat Muhammad, dia kata, tidak mengeluarkan zakat, zakat harta tak keluar, ditimpakan bala bagi tempat itu, kemarau panjang, hujan tak turun. Sini turun hujan ni, kan? Di Yongping saya pergi kuliah, di Sempang Renggam saya pergi kuliah, dah 3 bulan, 4 bulan, air hujan tak ada, tuan-tuan. Jangan buat main. Air empangan temerung tu kosong, dah jadi kurang, bercatu 2 hari sekali, 2 hari sekali. Jangan buat main, tuan-tuan. Cuba tuan tengok yang saya kata dekat simpang 5, putus pokok-pokok, tuan. Pusingan angin pusing tu punya kuat, tuan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Ha, yang ketiga, yang keempat, kalau umat aku ni mula memungkiri janji. Janji dia berjanji, dia mungkir janji dia. Orang suka mungkir janji dengan Allah, janji dengan sama manusia. Maka dijadikan keupayaan musuh dia mengambil hak dia, tanah dia, sedikit demi sedikit. Cuba tuan-tuan tengok daripada zaman saya kecil sampai sekarang saya tua. Jalan Bakariah ni dulu, 98% orang kita Melayu, Lim Lam Malib Iyawaw, Islam punya. Sekarang cuba tengok. Sekarang cuba tengok berapa banyak dah tinggal, baki sikit dah. Banyak mana tinggal? Minta mak cakap, sampai beberapa surau dekat Bandar Muar, tuan-tuan, tak boleh bangun nak semayang kerana keliling tanah itu, surau itu telah terjual kepada orang-orang lain. Nampak tak? Nampak tak benda ni? Marah pula orang, tak ada orang ke datang surau. Dah tanah terjual, orang tak duduk situ, takkan acong nak sebutkan masjid? Ni jagalah tanah-tanah ni, tuan. Jangan sampai terjual, tuan-tuan. Besok siapa nak hidupkan surau ni? Ini bukan nak ngentam. Jadi fikir kita, tuan-tuan, bukan asyik nak semayang, buat puasa, buat haji. Hukum jual tanah ni, tuan-tuan, kena tengok sikit, tuan-tuan. Apa hukumnya kita jual benda-benda gitu? Bukan senang-senang hidup kita. Balik pada persoalan yang akhir sekali, bila hukum Allah ini tidak terlaksana, nak kecaya dijadikan dia di antara dia, sama dia bermusuh antara satu sama lain. Nabi pun ambil batu kisaran. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi pusing sambil berzikir tadi. Kalau kita, poh sedap, bayi borian dah jalan. Senangnya kata isteri, aku tak mahu jikalau aku dimadu, kata dia. Tu bini punya njut boyan. Anak tak tidur, suruh bapak pula njut. Hai senangnya dalam hati kalau beristeri dua. Tak tidur juga. Bapak turuh anak pula njut. Anak pakai lagu Hindustan tu. Mana anak? Akhirnya Nabi pusing. Batu ni terus berpusing. Sambil batu ni berpusing, dia berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil dia berpusing, dia berzikir, tuan-tuan, batu ni menangis. Maka Nabi rasa hairan. Wahai batu, anakku Fatimah Az-Zahra, kenapa kamu menangis? Kalau batu boleh menangis, tuan-tuan, batu kenapa engkau nangis? Batu kenapa engkau nangis ni? Kamu tak sanggup nak kisar gandum ke? Yang aku perintah ni kamu tak sanggup kisar ke?
Tak sanggup nak kisar ke wahai batu, tak sanggup kisar ke? Kata batu, bukan sanggup kisar ya Rasul. Aku nangis ni kan aku dengar dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, peliharalah sungguh-sungguh diri kamu, kaum keluarga kamu dari bakaran api neraka Allah. Sesungguhnya umpan api neraka itu adalah terdiri daripada manusia dan batu batan yang pejal. Bayangkan tuan-tuan, batu menangis. Kenapa Allah tak kata umpan api neraka terdiri daripada besi? Kerana segagah-gagah besi dibakar, dia cair, dia lebur. Kenapa Allah tak kata umpan api neraka terdiri daripada timah? Kerana segagah-gagah timah dibakar, dia cair, dia lebur, betul? Kenapa Allah tak kata umpan api neraka terdiri daripada tembaga? Kerana segagah-gagah tembaga, dia bakar, dia cair, dia lebur. Tapi batu tuan-tuan bakar, dia menjadi bertambah keras. Dia menjadi bertambah pejal. Malah dia mampu menghakis besi yang kuat tuan-tuan. Orang asah barang gunakan batu. Sayang sekali tuan-tuan. Batu bila dikatakan menjadi umpan api neraka Allah Ta'ala, batu mampu menangis takut azab seksaan Allah. Kita tak pernah menangis tuan-tuan. Kita tak pernah menangis. Bacalah berpuluh kali, cakaplah berpuluh kali, kadang-kadang hati kita ni jauh kerah daripada batu-batu yang pejal tuan-tuan. Saya berada tuan-tuan dekat satu masjid dekat seberang sana, tata. Saya tak sebut masjidnya. Sampai hari ni saya ingat. Doktor tu jumpa saya, ustaz, terima kasih kerana ceramah maulid hari tu. Ramai orang datang. Saya ceramah sampai sekitar pukul 12:30 malam, tata. Mak Gian ada, yang pencuri pun ada, kaki nombor leko pun ada. Syukurnya semua tak balik. Malam tu saya nyanyikan sebuah lagu yang amat digemari oleh masyarakat Malaysia. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Jikalah ada amal di dunia, itulah saja pembela kita. Betul? Tak nyawat. Subuhnya tuan-tuan, ramai orang datang. Dua minggu lepas saya berada dekat masjid tu. Kata doktor tu, terima kasih ustaz, orang berubah, ramai orang datang. Hari yang pertama subuh, hari kedua subuh, hari ketiga subuh, hari keempat, kelima, keenam, kurang. Tapi sayang ustaz, orang berubah dalam tempoh masa seminggu sahaja ustaz. Kenapa jadi begini ustaz? Saya kata, doktor, air dia jatuh menitis atas batu kerah, mana pun batu, kalau dia terus menitis titik demi titik, dia lekuk, doktor. Titik demi titik, lama-lama dia lekuk. Tapi kalau sebulan, setahun sekali baru nak menitik, bila dia akan lekuk, doktor? Bila dia akan lekuk? Baru ni saya pergi, tuan-tuan, nak buat tazkirah jemaat. Pukul 12:47, tuan-tuan, yang datang baru lebih kurang 6 orang, 7 orang. Takkan saya kata tadi tuan? Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum adzikrillah wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Cuba tuan-tuan tengok. Nabi pusing tadi tuan-tuan, dalam Quran kata apa? Walaqad zara'na li jahannama kasiran minal jinni wal ins lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la
yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat 179 kalau tidak silap saya. Kami jadikan isi neraka Jahannam itu, kata Allah, terdiri daripada jin dan manusia, bukan babi. Bukan babi, tuan. Saya kadang-kadang duk fikir, tuan, kalau dulu aku jadi tiang elektrik lah, paling-paling aku buruk, orang jadikan jambatan untuk meniti. Arwah abang saya meninggal, tuan. Tuan-tuan tahu, Zakaria. Dia meninggal, tuan. Sebelum dia meninggal, cerita dia panjang, Cikgu Dalman. Saya jumpa dia dekat bandar. Dia ajak saya ngeteh. Saya pun pergi ngeteh lah. Dia ajak ngeteh, kita ngeteh lah. Dia tanya beberapa persoalan. Saya cakap dengan dia, bang, aku nak cakap satu benda lah. Apa dia, kata dia? Kalau aku cakap, jangan marah. Minta tolong jangan marah. Dia kata, apa ni nak cakap? Jelah, awal janji cakap jangan marah. Boleh tak? Boleh, kata dia. Okey, apa ni nak cakap? Dia kata, engkau sayang tak Kak Anan? Mana ada suami tak sayang isteri? Fuh, dia cukup sayang isteri dia. Sayang tak Kak Anan? Memanglah sayang. Kalau betul engkau sayang Kak Anan, dia kata, cakap dia. Benar. Kalau betul sayang Kak Anan, saya kata, cuba engkau tanya dia, apa yang dia nak wasiatkan? Sahadat itu, dia tengok saya, tuan. Arwah tu tengok saya. Saya bukan minta mati. Tapi kalau tengok kepada keadaan itu, lebih baik dia buat wasiat dulu sebelum apa-apa berlaku. Kan, usus, tiga, macam kanser, hati, kan. Saya kata, lebih baik wasiatkan. Betul, tuan, dia balik, dia wasiatkan semua sekali, harta-harta dia, beli duit ni, beri ni, beri sekolah tahfiz ni, sekolah ni, belikan pokok, tanam pokok, beli sejadah, letak-letak. Tapi yang arwah ni, tuan-tuan, minta maaf cakap lah. Tak ada apa-apa pun. Ha. Pagi saya tengah kuliah subuh tu orang telefon, dia meninggal saya. Saya duduk termenung kepala, tuan. Ha, ini kata Allah, fa iza ja'a ajalhum la yastakhiru nasa atau wa la yastaqdimun. Bila mati tuan-tuan, tak ada kesempatan lagi nak beramal. Jangan sedar, tuan. Sebab itu saya selalu bercakap, sama tak orang hidup dengan orang mati? Tak sama. Orang hidup boleh semayang, orang mati boleh semayang lagi. Cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan semayang dekat sini pukul 3 pagi. Tengah-tengah semayang kat sini pukul 3 pagi, nyeling-nyeling tengok ada orang buka tingkap, lompat-lompat putih tadi. Kalau tengok ni macam arwah Imam Hussein ni. Tuan-tuan terus semayang ke lompat tingkap agak-agak? Orang mati dah tak semayang. Orang hidup boleh semayang. Orang hidup boleh duduk majlis ilmu. Orang mati boleh duduk majlis ilmu tak? Duduk kat sini agak-agak. Seorang duduk, apa, Haji Resat ke duduk kat sini, ngangguk kepala. Tuan-tuan tengok saya ke tengok dia agak-agak? Tuan-tuan tengok saya ke tengok dia? Tengok dia bergerak je, tuan-tuan dah cari tingkap. Mana tingkap nak lompat ni? Tak sama. Orang hidup, dia boleh bersedekah. Orang mati, tak boleh bersedekah. Orang hidup, boleh lagi tuan-tuan beristighfar, bertaubat. Orang mati, pintu taubat dah tutup. Sebab itu, orang yang hidup, dia tahu nilai hidup. Orang yang mati, kata seorang ulama tasawuf, Asyakik bin Ibrahim, dia kata seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya 4 nikmat kurniaan Allah kepada dia, kecuali nikmat ni dah tak ada besok. Bila tak ada, baru dia nampak. Seorang manusia takkan nampak betapa bernilainya usia muda yang Allah bagi kepada dia, kecuali setelah mana dia menjadi tua. Betul? Dah tua betul? Bila dah tua, dah tak boleh nak pergi masjid, nak kuat lagi, tak boleh lagi. Dah tua baru nampak Haji Sa'an eh? Betul eh? Dulu masa muda, kita tak nampak. Dua, seorang manusia, kata Syakir Ibrahim, takkan dapat menilai betapa berharganya sehat Allah bagi. Sehat ni Allah bagi, orang tak nilai. Bila dia dah kena sakit, gout, lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tawar, go out, ha, baru dia nampak nikmat sehat.
Tiga, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya keselamatan kecuali dah ditimpakan padanya bala-bala bencana. Empat, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya hidup ni. Dia tak nampak nilai. Dia takkan nampak. Bila dia nak nampak nilai, telah dia mati. Setiap pagi Jumaat, tuan-tuan imam bacakan ayat surah sajadah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Allah kata, dan alangkah ngeri kalau engkau dapat melihat, engkau dapat saksikan orang berdosa besok, kata Allah, akhirat dia tunduk kepala dia. Basah peluh dia, tuan-tuan. Setelah mana Allah melihatkan kepada mereka seksa neraka yang bakal diterima. Saat itu dia sibuk merayu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Aku nak balik, ya Allah. Aku dah lihat dah azab yang bakal aku terima. Bagilah aku balik, ya Allah. Aku nak balik, ya Allah. Bagilah aku balik, ya Allah. Aku nak balik. Aku nak balik. Aku nak buat apa baik, ya Allah. Bagi aku balik, ya, ya Allah. Kalau tuan-tuan baliklah agak-agaknya, bini terima tak agak-agak? Orang terima tak agak-agak? Orang hidup pun tak terima. Jangan minta balik dah besok. Kalau dah masuk sana, jangan minta balik. Sebab itu empat pesanan Rasulullah. Empat pesanan Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, wahai sekian umat manusia, perbanyakkanlah perbekalan-perbekalan kamu, kerana sesungguhnya perjalanan kamu amat jauh, perjalanan kamu amat panjang, perjalanan kamu amat sukar. Dunia tak susah mana, kan? Jangan risau tentang dunia, kan? Akhirat susah. Banyakkan bekal kamu, kerana perjalanan kamu amat jauh, perjalanan kamu panjang, perjalanan kamu sukar, kata Nabi. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Susah, kan? Akhirat susah. Dua, kata Nabi, wahai sekian umat manusia, kuatkanlah pergantungan kamu kepada Allah. Tawakal kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya lautan itu dalam, kata Nabi. Kerana dalam hidup ni, kata Nabi, banyak ujian yang akan kita temui. Banyak ujian, kadang-kadang anak kita, kadang-kadang isteri kita, kadang-kadang kawan kita, adik-beradik kita, jamaah kita. Yang ketiga, kata Nabi, wahai sekian umat manusia, perbetulkanlah amal-amal kamu. Tiap masa ni betulkan amal kamu ni, elokkan amal kamu, elokkan amal kamu. Kerana titian sirat itu, kata Nabi, amatlah halus, payah nak lepas. Nak lepas susah, tuan-tuan. Dia bukan sekatan sekarang ni. Sekatan sekarang senang aja lepas, tuan-tuan. Senang aja nak lepas. Kita boleh kita senyum dengan polis angkau. Oh, assalamualaikum. Lepas. Saya bawa kereta, tuan-tuan. Bukan laju sangat. Pukul 3.30 pagi keluar rumah. Nak pergi kuliah kat Shah Alam. Tiba-tiba ada polis tahan. Kejut. Tino. Habis. Saya kata habis. Lajunya bawa kereta ni. Saya tengok berembat-rembat. Saya minta maaf, cik. Saya nak cepat. Dia kata, laju sampai berapa? Laju, langgar terapi laik. Saya minta maaf, cik. Saya lepas. Dalam hati aku kebaca, waja'alna min baini aidihim sadda wa min khali. Lepas juga. Jalan. Jangan laju sangat, eh. Ya. Ya kat situ lah lepas tu. Lepas, tuan. Ini susah dunia, tuan. Susah akhirat, tuan-tuan, jangan main. Nabi ajar kita, tuan-tuan. Bukan Nabi ajar kita kat dunia aja. Dunia ni senang. Tuan-tuan tak nak pening. Akhirat tu besok yang susah, tuan-tuan. Akhirat ni susah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Yang keempat, kata Nabi, wahai sekian umat manusia, ikhlaslah kamu dalam beramal, kerana yang meneliti amal kamu itu amatlah teliti. Ada sikit riak, ujub dan takbur, habis. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an manzura. Kami jadikan amal yang kamu pandang baik terbuang sebegitu saja. Hujung cerita ni, tuan-tuan, Nabi kata apa? Satu hari Nabi balik rumah anaknya, jadi balik ke rumah Aisyah. Nabi panggil isteri dia, ya Humairah, wahai si comel. Kemerah-merahan pipi dia. Nabi panggil, ya Humairah. Kita panggil bini kita, Joyah alat-alat.
Ha, ni bezanya kita dengan Nabi. Nabi panggil ya Humairah. Bila Nabi balik, bini dia tunggu dekat pintu. Sedapnya kalau balik ni tuan-tuan, bini tunggu kat pintu. Sedapnya kalau kita balik, orang lelaki ni kalau balik aji dia, bini tunggu kat pintu pun semangat kita lain tuan. Ni banyak je buat tak reti aje dia kita. Kita balik dah lah penat. Ni bukan perempuan sini, Belanda. Kat sana Nabi pembalik, Aisyah tunggu kat pintu. Aisyah sediakan bagi Nabi air satu. Nabi masuk aja rumah, Aisyah bagi Nabi air. Saya nak kupas dulu yang pertama. Nabi kata akhir-akhir zaman nanti, engkau tengok, kata Nabi. Saya tengok dan saya perhati tuan, memang tepatlah. Kalau saya ibarat air ni tuan, kalau dalam botol ini, kalau dalam botol ni air dia banyak, maka udara dia sedikit. Kalau dalam botol ni udara dia sedikit, air dia banyak. Faham? Kalau dalam hati kita ni banyak dengan cinta akhirat, maka dunia jadi sikit aja. Tapi kalau dalam hati kita ni banyak cinta dunia, akhirat kita tak pandang lagi dah. Ha, ni yang payah ni. Ini yang payahnya tuan. Sebab banyak kita cinta dunia tadi. Nabi kata, akhir zaman, kau akan tengok umat aku jadi umat yang sayang lima benda yang tak sepatut disayang, tapi dia benci kepada lima benda yang sepatut disayang. Satu, kata Nabi, yang pertama, di akhir-akhir zaman nanti kau tengok umat aku ni jadi umat yang sayang kepada hidup, tetapi dia benci kepada kematian. Dia sayang hidup. Apa benda sayang hidup? Tanda orang sayang hidup ni tuan-tuan, dia tak buat amal baik. Tanda orang sayang mati, dia buat amal baik. Ini tanda dia, beza dia. Hari ni ramai orang buat amal baik ke atas sebaliknya? Masjid-masjid dah surau. Cuba tuan-tuan tengok. Dua, akhir zaman kata Nabi, umat aku ni akan jadi umat yang sayang, kata Nabi, kepada harta. Sayang, dilonggok, dijaga sangat-sangat. Tapi kata Nabi, umat aku ni benci kepada hisab. Nak bagi nyumbang kepada harta ni payah sangat-sangat payah. Payah sangat-sangat payah. Dia sayang harta, tapi dia lupa besok dia mati bagaimana. Tiga, kata Nabi, akhir-akhir zaman nanti, kata Nabi, kau tengok umat aku ni akan jadi umat yang sayang kepada mahligai, rumah tempat tinggal mereka. Tapi umat aku ni benci kepada kubur-kubur. Rumah dia nak keluar, sayang. Dalam hadis yang dalam kitab yang saya selalu kuliahkan, jangan kamu penuhi hati kamu dengan cinta kepada dunia, kerana dunia ini akan hilang hanya sekejap mata saja. Klip aja 2 minit, jantung kita berhenti mengepam. Mana milik kita? Cuba fikir balik. Saya cakap, suatu hari Nabi balik, Aisyah tunggu dekat pintu. Aisyah sediakan bagi Nabi air. Dia bagi Nabi air. Nabi minum air tadi. Siap Nabi minum, Nabi duduk. Bila duduk, Nabi dah duduk lama, baring. Aisyah tengok Nabi baring kat lantai tadi. Aisyah kata, ya Rasulullah, sila letak kepalamu yang mulia atas riba kaki aku, ya Rasulullah. Nabi baring atas kaki Aisyah. Sedapnya tidur atas kaki bini ni. Ada harapan lagi Haji Riz nak tidur atas kaki bini agak-agak? Ada harapan lagi tak agak? Ada lagi tak harapan Haji Latif? Haji Latif ada harapan. InsyaAllah. Abang Mizan pun, Syekh Mizan pun insyaAllah ada harapan lagi. Kan? Kita ada harapan agak. Punah harapan. Punah harapan. Tak ada harapan lagi nak tidur dekat kaki bini. Ada harapan lagi? Abang Mat. Abang Mat macam senyum saja, ada harapan saja lagi kan? Ada harapan tak nak tidur? Allahu Akbar. Tuan Haji. Baik, baik, betul. Tak nak habis lagi. Okey. Sikit lagi. Punah harapan. Nabi baring. Bila Nabi tengok keadaan itu, Aisyah kata, sila letak kepalamu yang mulia atas riba kaki aku, ya Aisyah. Nabi baring, tidur atas kaki bini ni, tuan-tuan, dah je sedap betul lah. Namun kini tak ada harapan lah kita, saya ingat. Kita dah umur dah 50 tahun. Dulu masa bertunang, I love you, I still wrong so, memang so love you. Dulu zaman bercinta. Bila naik motor, macam nak putus pinggang di peluknya. Ha, zaman sekarang, kita terlanggar tunggul, mata kau berpuyul apa, betul-betul batu kau langgar. Kita tak boleh berkasih sayang sampai akhir hidup kita, tuan-tuan. Nabi dia berkasih sayang sampai akhir hidup. Nabi, seronoknya zaman Nabi kan. Kan? Nabi berkasih sayang. Kita tak boleh, tuan.
Tuan-tuan, saya nak tanyalah tuan-tuan. Tuan-tuan hidup suami isteri dah lama kan? Ada yang 40 tahun, ada 30 tahun. Pernah tak tuan-tuan tanya pasangan tuan-tuan? Redha tak jadi suami? Pernah tak tanya? Datang dekat bini, tanya mula-mula bini laki. Bini tanya laki dulu. Bang, sepanjang I jadi bini you 40 tahun, you redha tak terhadap I? I ni same with Siti Khadijah. Calon syurga ke calon neraka? Agak-agak abang. Agak-agak bini cakap apa? Laki cakap apa? Muka kau ni. 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 Hala. Nerak. Lepas tu isteri pula, suami pula tanya isteri. Sepanjang saya jadi suami awak 40 tahun, awak reda tak saya jadi suami awak? Bini jawab apa? 40 tahun kita kahwin, bulu ketiak abang tak pernah bercukur, berserabut. Minta maaf. Ni bukan orang sini, orang Perancis eh. Orang Perancis, orang sini semua okey. Nabi balik. Habis baring atas kaki Aisyah. Aisyah ambil tangan dia tuan-tuan, disapu kepala Nabi ni. Sapu kepala Nabi ni sampai Nabi lena tidur. Rapat mata Nabi ni. Bila tidur Nabi, Aisyah tengok wajah Nabi. Cuba tuan-tuan sekali-sekali tengok wajah suami tuan-tuan. Dapat pahala tak tengok? Balik nanti teh lah, jarang sekarang. Balik sekarang atas katil lagi. Nak tidur tengok muka bini kita tua. Kan, mana saya ingat dulu zaman saya kecil-kecil kat sini, masih saya kan. Kan ramai kan Pak Tambah, apa lagi ngajar ngaji dulu kat sini kan. Ha, you yang ngajar aku ngaji tu ingat Pak Tambah. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan dia dunia dan akhirat. Pandai saya ngaji. Jauh-jauh datang ngaji dengan Pak dulu. Pak Tambah sihat kan Pak Tambah? Ha? Ha, mudah-mudahan itulah baiknya tuan. Iza mata ibnu Adam, mati anak Adam ni terputus amalannya. Kecuali tiga benda kata Nabi. Yang pertama anak yang soleh. Doakan dia. Tuan-tuan hari ni tengok anak kita ni ramai-ramai. Ada tak kalau 10 orang yang doakan kita? Ada tak? Ada 2 orang pun jadi lah tuan. Anak, kalau tak ada, baik kahwin baru kan. Dapat anak lagi tuan-tuan bulu cuba. Ha, yang kedua, bini tak bagi. Memang bini takkan bagi pun. Ya, sampai bila pun nak harap bini bagi, tak adalah tuan. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang digunakan. Nabi pun baring. Aisyah pegang sapu kepala Nabi. Sampai Nabi lena tidur. Bila Nabi lena tidur, Aisyah tengok wajah Nabi. Dia hitung janggut putih yang ada bawah dagu Nabi. Selai demi selai, didapati ada lebih kurang 7 lai janggut warna putih. Jadi dia fikir, Rasulullah ni akan pergi meninggalkan aku lebih awal dari aku. Aku nak panggil apa? Kalau Rasulullah pergi ni, aku nak panggil macam mana? Macam mana? Dia fikir, tuan-tuan. Sampai menitis air mata dia, jatuh kena pipi Nabi. Nabi bangun. Kenapa engkau nangis, ya Rasul, ya Aisyah? Kenapa kau nangis? Allah Ta'ala tak jadikan mata kau ni untuk nangis. Kenapa kau nangis? Aisyah kata, ya Rasulullah, aku tengok janggut dagu kau ni, aku rasa kau akan pergi meninggalkan aku lebih awal dari aku. Aku berat nak hadapi situasi ni, ya Rasulullah. Nabi kata, apa yang beratnya Aisyah? Aisyah kata, tuan-tuan tengok kenyataan Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, engkau seorang Nabi, engkau seorang Rasul. Sudah barang tentu engkau masuk ke dalam syurga Allah. Tapi aku ni isteri seorang Nabi, isteri seorang Rasul, belum tentu tempat aku dalam syurga Allah. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi isteri dia neraka. Nabi Lut alaihi salam masuk syurga. Isteri Nabi Lut masuk neraka. Isteri Fir'aun, Aisyah binti Mukhaimi masuk syurga Allah. Aisyah tu bini Fir'aun masuk syurga Allah, Aisyah tadi. Kan? Kemudian bagaimana aku ni jadi Nabi? Itu isteri Nabi. Isteri Nabi. Takut kita baru jadi bini JKKKKKK je tuan-tuan. Kadang-kadang dah bangga kita ingat kita hebat kadang-kadang. Bukan JKK kat sini, bukan ketua kampung sini. Ni Perancis punya ketua kampung. Baru jadi gitu bini kita dah tak rasa bimbang. Kalau saya baru jadi suami, jadi ustaz dia kan. Bayang mana takutnya dia. Bagaimana Nabi didik? Nabi kata itu biasalah. Ada tak yang berat? Kata Aisyah, yang beratnya kalau kau pergi meninggalkan aku, aku nak panggil kau apa ya Rasulullah? Kata Aisyah, itu tak berat. Kata Nabi, tak berat. Biasalah suami meninggal, isteri panggil arwah. Ada tak lebih berat dari itu Aisyah? Kata Aisyah, yang lebih berat kalau kamu pergi meninggal, anak nak panggil apa lagi? Anak nak panggil apa lagi? Anak nak panggil apa? Rasulullah kata,
Itu biasa. Anak nak panggil apa? Arwah lah, biasa lah. Tak ada apa yang berat, biasa. Ada tak lebih berat daripada itu, Aisyah? Yang lebih berat daripada itu, kata dia, bila jenazah engkau ni, Allah diusung keluar daripada rumah. Aku boleh buat apa? Tak boleh buat apa, ya Rasulullah. Nabi kata, ada tak lebih berat dari itu? Kata Aisyah, yang lebih berat dari itu, hanya Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Tuan-tuan, kita ni dalam hati kita, tuan-tuan, manih tada fa innama yahtadu li nafsi. Sekarang ni tinggal kepada kita, Nabi bagi kita, tuan-tuan, Quran dan hadis. Taraktu fikum amray lan tadillu abadan ma in tamasaktum bi imah kitaballahi wa sunnatu rasul. Bacalah Quran, ikutlah ajaran Quran. Insya-Allah, manih tada fa innama yahtadu li nafsi. Siapa yang mengikut petunjuk Allah, disemat. Dia tak akan sesat untuk selama-lamanya. Abadah selama-lamanya. Yang ada Quran. Bacalah Quran. Quran kata apa? Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna isaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kulla syai'in ahsayna ukitaba fazuku falan nazidakum illa azabah. Sungguhnya neraka jahanam telah tersedia, Allah kata, menjadi tempat bagi orang derhaka. Mereka tinggal dalamnya berabad-abad lamanya, kata Allah. Bukan sehari, dik. Bukan dua hari duduk dalam neraka. Satu abad, 100 tahun, berabad-abad lamanya. Dan mereka tak rasa dalam neraka ni, Allah kata, sejuk dan dingin. Ini ada kipas, dik. Ada kipas, ada aircon, ada air lagi. Kipas, aircon, sejuk suasana ni. Dalam neraka tidak ada sejuk dan tidak ada dingin. Dan tidak pula minuman, air tak ada. Illa hamima wa ghassaqa, melainkan Allah kata air yang diminum oleh ahli neraka itu ialah air yang panas, mendidih, menggelegak seumpama tembaga yang sedang cair, mendidih, menggelegak. Dan ghassaqa ni air orang yang dah mati 3, 4, 5 minggu, tuan-tuan, melilih air bangkai hitam, yang hitam, yang busuk. Air inilah menjadi minuman ahli neraka Allah Ta'ala. Jangan buat main, adik-adik. Saya tak cabar banyaklah yang duduk kat sini. Siapa yang rasa diri dia gagah, kuat, nak duduk masuk neraka Allah sebelum test, maka kata Nabi, carilah Allah sekadar hajat-hajat kamu kepada Allah. Kalau nak buat dosa, kata Nabi, buatlah dosa sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka. Saya bukan nak cabar banyak-banyak. Ambil motor ni sekarang, balik sampai rumah, matikan enjin, buka slow spender, duduk atas ejoh tu 2 minit. Siapa boleh buat, aku bagi 25 sen. Betul, janji yang ditepati. Boleh test, kalau boleh tahan, buatlah. Kalau sekadar 2 minit tak boleh tahan atas ezoh motor, tuan-tuan, tak payahlah nak fikir, ustaz, saya ni kuat. Manusia ni dia tak kuat, tuan-tuan. Datang ngantuk meleleh idea ni. Ni panjang, kalau saya ceramahkan tak habis pula ni, kesian tengok tuan-tuan. Saya tak kisah, tuan-tuan, rumah saya dekat, rumah tuan-tuan yang jauh. Saya tak kisah. Balik pada persoalan tuan-tuan. Dan Nabi pusing tadi, kamu tahu tak apa lebih berat? Kata Aisyah, ya Rasulullah, yang lebih berat daripada itu hanya Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Nabi kata, Aisyah, kalau kamu nak tahu apa yang lebih berat daripada itu, apa yang lebih berat daripada ini, Aisyah, ialah bila mana Allah memisahkan roh dari jasad, dipisahkan nyawa dari jasad ini, dipisahkan nyawa. Sakitnya kematian ni, tuan-tuan, dia kata, sesaknya nafas orang nak meninggal dunia ni, tuan, seibarat diambil seluruh gunung-gunung yang berada di atas muka bumi ini, dihampap di atas dada dia, tuan-tuan, sedang mana dia bernafas daripada lubang yang hanya sebesar lubang jarum jahit. Saya duduk di saat mak saya nak meninggal dunia, tuan-tuan. Saya duduk di saat ayah saya nak meninggal dunia, tuan-tuan. Ramainya doktor dekat hospital ni, tuan-tuan. Ramainya doktor. Doktor, please do anything. Buatlah sesuatu, doktor. Doktor kata, I'm sorry, I cannot do anything. 14 orang doktor duduk kat rumah saya, dekat katil mak saya, tuan.
Betullah Allah kata bila nyawa dah sampai ke kerongkong ni, kata Allah, siapakah lagi yang dapat menyelamatkan kamu? Bertaut di antara betih kiri dengan betih kanan. Ini kesakitan nak mati, tuan-tuan. Jangan buat main. Nabi ajar kita tentang akhirat. Ini baru kematian, belum lagi akhirat, tuan-tuan. Resak balik, tuan-tuan, bayangkan nak nyapah daripada lubang besar, lubang jarum-jarit. Macam mana nak mendapat? Jangan kita jadi orang yang besok nak menyesal nak balik, tuan. Satu hari Nabi hantar satu orang sahabat pergi ziarah seorang sahabat yang sedang gering nak meninggal dunia. Bila sahabat ni pergi ziarah orang yang sedang gering, kabat yang sedang gering ni sambil dia dongak ke langit, dia ucap tiga benda. Alangkah bagus kalaulah banyak, alangkah bagusnya dulu kalaulah baru, alangkah bagus kalau sempurna. Dia balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ni hampir meninggal dunia. Tapi heran dia sebut tiga benda yang aku tak faham. Kata Nabi, dia sebut apa? Dia sebut alangkah bagus kalau banyak, alangkah bagus kalau baru, alangkah bagus kalau sempurna. Nabi kata, aku beritahu, memang orang ni menyesal sangat. Sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah orang ni baik masa hidup di dunia? Bukankah orang ni baik masa hidup di dunia? Nabi kata, ya, dia baik. Masa dia hidup dulu, dia pernah bawa sekanjang wang ringgit. Bawa sekanjang wang ringgit. Tiba-tiba datang seorang minta sedekah. Bagi sikitlah sedekah. Dia ambil sedikit duit, dia bagikan fakir miskin. Di saat dia hampir meninggalkan dunia, nyawa dah sampai ke tenggorok, Allah perlihatkan ganjaran balasan pahala yang begitu besar. Dia merintih, ya Rab, wahai Tuhanku, kalaulah aku tahu sebesar inilah ganjaran balasan pahala yang kamu bagi kepada aku kerana sumbangan sedikit daripada duit, alangkah bagusnya aku bagi banyak, ya Allah. Kita kena sedar, tuan-tuan, masa kita telah berada di penghujung usia kita. Bila mata dah kabur, bila kulit dah kendur, bila gigi dah gugur, bila uban dah bertabur, bermakna dah hampir dekat dengan pintu-pintu lubang kubur. Bila lagi nak ingat? Bila lagi nak ingat? Semalam saya baca, tuan-tuan, daripada ayat, daripada surah Hadid juga, tuan-tuan. Bila lagi nak ingat? Allah Ta'ala tanya, bila lagi pula nak ingat secara akhirat ni secara khusyuk? Yang kedua tu saya tak ceritalah, tuan. Yang kedua tadi, dia siat wati bagi orang. Nak mati dah. Allah tunjuk pahala besarnya pahala, ya Allah. Kalau aku tahu besar ni lah ganjaran pahala yang kamu bagi kerana sumbang sikit wati. Alangkah bagusnya aku bagi banyak, ya Allah. Kalau aku tahu dulu. Tapi nak buat macam mana? Dia tak boleh balik. Saya baca tadi, kita nak balik, dah tak boleh balik lagi dah. Cukuplah, tuan-tuan. Umur kita 60 tahun yang telah berlalu, tuan-tuan. Tak boleh balik lagi. Jangan buat main. Maghrib tadi dah lepas, tak boleh balik lagi, tuan-tuan. InsyaAllah sikit lagi, 5 minit lagi kalau boleh. Boleh, eh? Boleh, eh? Balik soalan. Yang ketiga, Nabi kata, kamu tahu tak apa lebih berat dari itu? Yang lebih berat bila jenazah diusungkan, ditanggalkan, dipisahkan nyawa, orang yang hidup akan menanggalkan cincin dari jemari dia. Saat orang hidup menanggalkan cincin ni, Aisyah, orang yang mati ni mengatakan, wahai manusia, nantilah dulu. Jangan kamu cepat nak tanggalkan pakaian aku. Tanggalkan baju kita, tanggalkan serban, tanggalkan tudung. Saat orang hidup tanggalkan pakaian orang mati ni, Aisyah, orang yang mati kata, nantilah dulu aku belum puas beristirahat. Nantilah dulu aku masih belum puas beristirahat, telah penat, sakit je aku ni. Orang tetap salinkan juga dengan pakaian yang buruk. Kamu tahu tak apa yang lebih berat? Yang lebih berat bila dibawa diusungkan di tempat pemandian. Jenazah merintih merayu kepada yang mengusung, jangan bawa aku, jangan mandi aku air panas, aku tak tahan sakitnya, mati tadi masih belum hilang lagi. Nah, janganlah mandi aku. Orang mandikan. Kamu tahu tak apa lagi yang lebih berat dari itu, Aisyah? Yang lebih berat bila jenazah ini dibungkus selapis demi selapis, demi selapis, demi selapis. Jenazah merintih kepada orang yang mengapan, jangan kamu tutup pandangan mata aku. Aku masih belum puas melihat mahligai yang bakal aku tinggalkan. Nanti dulu aku masih belum puas melihat anak isteri yang bakal aku tinggalkan. Nanti dulu aku masih belum puas melihat kekayaan yang bakal aku tinggalkan. Nanti dululah, wahai manusia. Orang tetap tutup kita selapis demi selapis. Tabur kita dengan kapur barus, cabur dengan pacai. Kalau sekarang ni, tuan-tuan, saya suruh mandi dengan sabun kapur barus, siapa berani mandi dengan kapur barus? Balik kau mandi dengan sabun kapur barus,
jumpa bini, bini lari ke bini peluk. Ah, cuba dia fikir balik tuan-tuan, ni cakap main-main berjerak tapi betul-betul jerak. Ada siapa yang nak berani tidur mandi pakai kapur baru agak-agak? Ada agak tak nak, tapi besok mandi kapur itu juga pakai. Kamu tahu tak apa yang lebih berat dari itu Aisyah? Yang lebih berat bila jenazah ni diusung keluar daripada rumah. Orang bawa kita keluar. Kalau Haji Dalman, rumah besar ni lah keluar. Sam. Haji Dalman kata, nanti dululah jangan bawa aku keluar ni rumahku. Nanti dululah ni rumahku. Aku bayar lama ni. Aku bayar cari bertahun-tahun buat. Jangan bawa aku keluar. Nantilah dulu, hai manusia. Orang tetap step demi step demi step naik kereta sob jalan. Saat itulah kata-kata penyanyi nasyid, tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalah ada amal di dunia, itulah saja pembela kita. Jikalah ada amal di dunia, itulah saja pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sedarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Song, song, song. Ha. Inilah kehidupan tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, inilah kehidupan yang Nabi ajar kita. Bukan sekadar Nabi ajar kita hidup kat dunia, tapi ada lagi satu hidup yang dinamakan hidup pada hari akhirat. Hidup akhirat ni tuan-tuan, satu kehidupan yang susah. Maka datangnya Nabi kepada kita tuan-tuan untuk menyempurnakan akhlak kita. Daripada akhlak yang tak elok kepada akhlak yang lebih elok. Lebih elok, maka jadikan Nabi itu sebagai contoh, ikutan, teladan bagi kita ni tuan-tuan. Jangan jadi gitu kita tak faham. Belajar, ngaji ilmu. Semalam dua hari lepas saya cakap orang. Ada orang kata Muhammad ni bodoh, kata dia. Tuhan dia pun bodoh. Dia suruh Muhammad baca. Sedangkan Nabi tak reti baca. Macam mana nak suruh baca? Saya kata salah pandangan awak. Nabi Muhammad, dia tak reti baca dengan tulisan, tetapi dengan alam dia reti baca. Baca ni tetap bukan dengan tulisan saja, baca dengan alam. Kita tengok lampu ni menyala, bermakna adalah current. Kita tengok luar tanda gelap, bermakna hari dah malam dah tuan. Kita ni reti baca dengan tulisan, tapi kita tak reti baca dengan alam. Faham? Bila mata dah kabur, kulit dah kendur, gigi dah gugur, uban dah bertabur, maknanya dah nak masuk kubur. Batu baca dengan alam. Ha? Bezanya tuan-tuan. Saya tak nak cerita panjang, tapi itulah hakikatnya. Yang ketiga tadi kata Nabi. Yang ketiga, dua sayang mahligai tadi kata Nabi. Yang ketiga sayang mahligai, benci kepada kubur. Yang keempat kata Nabi, akhir-akhir zaman nanti, kau tengok kata Nabi, umat aku ni akan jadi umat yang sayang kepada makhluk tetapi dia lupa kepada Allah. Betul? Panggilan Allah orang tak sahut tuan-tuan. Hari ini panggilan Allah tak ramai yang sahut. Panggilan manusia letak sebiji bola penuh stadium. Nampak tak? Panggilan Allah ayat ala salah, ayat ala falah, tak penuh-penuh orang datang. Masjid kosong, kurang dan sebagainya. Kecuali kawasan bandar. Yang kelima, yang keempat, yang kelima kata Nabi, akhir zaman nanti kamu akan dapati umat aku, kata Nabi, akan jadi umat yang sayang kepada dunia, tetapi umat aku ni terlalu benci kepada akhirat. Apa dia dunia? Dunia ni tuan-tuan diambil daripada perkataan dana'ah. Dana'ah ni maknanya dekat. Dunia ni tuan-tuan ambil, makan ni, sedapnya makan, sampai sini alat-alat. Ni dah makan belum ni? Belum, agaknya. Makan ni sedap macam mana pun, kambing je. Kambing ke apa? Ayam. Aku nak tanya juga ni. Kedap ni makan ni sekarang. Cuba tuan-tuan ukur sampai sini je. Illa qalil. Illa mata'ul gurur. Sedap dunia ni sampai sini je. Dunia ni dana'ah, dekat sekejap. Hari ni tuan-tuan bekerja, hari ni dapat gaji. Tetapi akhirat, tuan-tuan buat kerja hari ni, tak dapat pahala hari ni. Macam saya kata tadi kan,
Bila Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah, Allah jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kita bercucuk tanam. Sebahagian ladang ni kita tanam, kita tuai masa kat dunia. Contohnya, kita tanam pisang, kita tuai kat dunia makan. Kita tanam sawit, kita tuai kat dunia makan. Kita tanam rambutan, kita tuai kat dunia kita makan. Ada sebahagian yang kita tanam, kita tak tuai kat dunia. Apa dia? Sembahyang kita, puasa kita, baca Quran kita, duduk dalam majlis ilmu kita. Ini kita tanam, kita tak tuai dekat dunia. Kita tuai bila? Dekat akhirat besok. Orang yang iman dia kuat, maka dia akan datang juga sembahyang dan sebagainya. Dia yakin adanya balasan pahala besok pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan, kalau kita kata kita sayangkan kepada keluarga kita, kita kena berpegang kepada ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kita, kaum keluarga kita daripada bakaran api neraka. Hari ini tuan-tuan, anak-anak sekolah terlalu ramai yang tidak menunaikan solat. Saya minta maaf cakap tuan. 1,800 orang pelajar sekolah saya pergi tuan. Paling-paling kuat yang sembahyang berjamaah, sembahyang waktu 5 waktu penuh tuan, sekitar lebih kurang 15 orang, 20 orang. 800 orang saya pergi satu tempat. 800 orang pelajar. Saya tanya dia, dari 800 orang pelajar ni, siapa yang sembahyang penuh 5 waktu sehari semalam? Seorang pun tak ada. Apa nak jadi hari ni tuan? Minta maaf cakap lah. Itu boleh cerita bab lain-lain. Dua. Kalau kita sayangkan kepada Nabi kita, maka kita kena pegang ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikut Nabi. Sayang Nabi, ikut Nabi. Apa yang Nabi suruh kita buat? Tiga. Kalau kita sayangkan kepada negara kita, kita kena berpegang kepada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka kami limpahkan kepadanya keberkatan dari langit dan bumi. Jadi saya kira tuan-tuan, cukuplah sekadar itu ceramah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Cuma di penghujungnya saya ingin menyebutkan, kata Nabi apa? Peringatan yang aku sampaikan kepada kamu, kata Nabi, sama seibarat air hujan yang turun daripada langit. Air hujan ni tuan-tuan dijurun daripada langit, kata Nabi, maka dia akan jatuh dekat tanah. Tanah ni kata Nabi ada tiga jenis. Ada tanah yang kata Nabi bila jatuh air hujan, dia kalis, dia lalu aja ke atas. Berhenti aja hujan, dia kering. Tanah yang kedua kata Nabi, dia jatuh tanah yang keras, kematun. Dia hanya boleh menjadi becak-becak air. Dia menakung air, sayang air tadi tak serap. Ayam boleh minum, itik boleh minum, tapi air itu bertakung, tak serap dalam tanah. Walhal dia tanah. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, ada tanah yang bila jatuh air hujan, dia serap, disimpan air, biasa di situlah hidup subur pokok-pokok. Faham maksud dia? Tazkirah, peringatan, ceramah, kuliah, ibarat air hujan. Air hujan turun untuk melembutkan tanah. Peringatan kita dengar untuk membetulkan hati kita. Manakala tanah itu diibaratkan hati kita. Ada hati manusia ni, hati yang kalis. Habis apa pun dia tak dapat peringatan. Tak ada apa faedah. Keras hati dia. Saya katakan tadi, kita sapu limau pada tangan kita. Kalau tangan kita tak luka, kita tak akan rasa pedihnya limau ni. Tapi kalau tangan kita luka, kita akan rasa pedih. Jangan marah limau. Ambillah ubat. Ubatlah luka kita supaya lain kali kita tapu, tak lagi pedih tangan kita. Dan yang ketiga, ada tanah ini. Kata Nabi, tanah yang bila jatuh air hujan, diserap, iaitu hati yang sejahtera. Kata Nabi, hati yang sejahtera ni, maknanya orang beri peringatan, dia dengar dan dia beramal, dia mendapat berfaedah daripadanya. Nabi tinggalkan kepada kita tuan-tuan kitab Al-Quran dan hadis Nabi, maka berpeganglah kepada keduanya. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang ada kesudian menjemput saya dalam program ceramah sambutan Maulid Nabi ni tuan-tuan. Saya dapat bersama tuan-tuan dan alhamdulillah surau ni bertambah bersih. Mudah-mudahan orang yang mewakafkan tanah ini untuk pembinaan surau ini, kita doakan kepadanya kebaikan di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Mudah-mudahan bekal yang kita sediakan tadi tuan mencukupi untuk kita bawa sebagai bekal perjalanan kita yang panjang. Hujung kata tuan-tuan, saya nak menyebut, dari selagi mana Allah bagi kepada kita kesempatan untuk menumpang hidup atas bumi Allah ni tuan-tuan, buatlah amal baik.
seberapa banyak yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu, kerana di antara banyak-banyak amal baik kita ni, kita tak tahu yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kekasaran, kesilapan atau menyinggung perasaan, saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, insyaAllah.